apalagi terjebak dengan bahasa di atas, di atas. Dalam bahasa sehari-hari kita memahami ada makna kalimat secara majas. Persoalannya mereka tidak menerima konsep majas. Engkau begitu tinggi derajatmu. Ya bukan duduk di atas paling tinggi, tapi secara maknawi ada keunggulan yang begitu tinggi. Tinggi di sini bukan kemudian posisi fisik, ranking kelas tertinggi. Bukan kemudian duduk di atas bangku paling tinggi. Kita ini sebagai santri pastilah menghormat guru kita setinggi-tingginya. Bagaimana maksudnya? Apakah guru kita dijunjung tinggi-tinggi begitu? Tidak. Nah, pemahaman inilah yang kemudian menjebak orang-orang tekstual, tekstualis. Tapi bagi kita yang menerima tentang majas, kita meyakini bahwa ada ungkapan-ungkapan yang lain, takwil, dan itu adalah hal yang memang sudah diajarkan sendiri oleh Allah, oleh Rasulullah melalui hadis qudsi dan beberapa hadis lainnya tentang adanya konsep takwil.